banget mit-mit ada ngelintas itu di tengah jalan raya itu. Hai, halo, halo. Aku nggak bawa makanan sih. Kita udah sampai di konservasi Bukit Bangkirai, kawasan wisata Bukit Bangkirai, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Gas. Akan berubah kata mbaknya tadi, cuma satu. Ya wajar mungkin gak. Nah, hari ini hari biasa. Terus guys, gue ketemu ular. Oh guys, masih dalam warna wisata alam yang udah dikelola sama perhutani, tapi di sini tuh memang masih alamnya masih asli banget, jadi binatangnya banyak asli. Perhatikan langkah ya, tiba-tiba kalau salah injek itu gue kepatok. Bukit Bangkirai. Liatin jalan. Kawasan wisata Bukit Bangkirai ini. Tadi aku udah coba. Ada pendamping gak? Kita nanya-nanya. Ternyata mereka semua lagi ada kerjaan di luar. Jadi tadi mbaknya cuma sendirian. Mbak Nurul namanya. Bangkirai Surrealis. Ah, ternyata Bangkirai itu adalah sebuah nama pohon. Itu tertera kawan aku pohon Bangkirai yang direbah tertiup angin, dan karena aku sudah tua dan mati, perakaranku dangkal dan tumbuh di pinggir jurang, makanya aku rebah. Jadi di sini kalian lihat ada Bangkirai yang rebah tiduran. Ini karena dia rubuh tertiup angin. Banyak Bangkirai yang rebah. Nih, aku potong di tengah buat jalan. Secara atmosfer kita bisa ngerasain atmosfer sama seperti hutan yang lain di Indonesia. Karena ini tropis, jadi
udaranya agak lembab gitu, lembab. Terus apa ya, adem banget. Nah, ini aku kayaknya harus ke kanan. Canopy Bridge, oke. Jadi tuh kontur tanahnya tuh campuran kayak pasir gitu, pasir-pasir yang kalau kita injak dalam keadaan basah, dia tuh kayak pasir pantai. Kalau di motor itu jadi bikin apa sih, patar gitu. Nah, itu tuh to Canopy Bridge, 300 meters. Makanya kalau bawa motor cross enak kesini. Gila, jalurnya asik banget. Ya, mudah-mudahan lutut nggak bermasalah. Karena masih 300 meter lagi untuk sampai di jembatan. Ada adopsi-adopsi hutan kita, maksudnya mungkin yang buat yang ngejaga kali ya, bahwa ini dibeli sama siapa gitu, diadopsi. Canopy Bridge, we are come. Okay. Mulai naik, step up. Dari tak bersayang datang padaku. Sampai di jembatannya, yang jembatan gantung ini. Aduh, PR banget sendirian kesini, jadinya gak ada yang fotoin guys. Itu gak ada yang fotoin. Jadi bapak kita harus mandiri, moto sendiri. Terus ini kayak kamera ini aku taruh di sini, aku set dalam 10 detik, jadi bisa foto kita lagi jalan seakan-akan. Jadi biar aman, kita lingkarin di sini. Jadi kalau jatuh dia masih bisa bergantung. Jadi ada 3 jembatan, 4 sih totalnya. Satu yang ke tengah, yang ke sini, satu lagi ke ujung sana, dan yang terakhir jembatan yang ini tuh dia bisa ada tangga turunnya juga. Wah, ini tuh lumayan panjang. Terus sampai habis usia, maukah dirimu jadi teman hidupku, kaulah satu di hati, kau yang teristimewa. Maukah dirimu hidup denganku? Diam-diam ambilan gambar hari ini cukup. Basah. Ternyata ini loh, kan Canopy Bridge-nya yang di Kalimantan Timur, Kutai, Kartanegara. Buat kamu yang berkunjung ke daerah Balikpapan atau masuk ke wilayah Kalimantan Timur atau pokoknya masuk daerah Kalimantan, sebenarnya ini tuh perbatasan antara dekat Tenggarong, ya kan? Kutai Kartanegara, jadi bisa ditempuh. Tadi saya menempuh perjalanan darat dengan sepeda motor dari Balikpapan sampai sini sekitar 2 jam perjalanan. Kalau misalkan punya banyak waktu yang agak sedikit luang dan mau waktu untuk sedikit main ke tempat yang alam seperti ini, disarankan banget kunjungi sini, Bukit Bengkira. Di sini tuh banyak banget monyet ya. Terus tapi kita nggak boleh ngasih makan mereka juga karena berbahaya juga gitu, kadang benda-benda dari kita juga bisa diambil. Jadi kalau bisa pengendara kalau lewat sini nggak usah kasih makanan karena berbahaya banget. Kita harus sering bunyiin klakson juga kayak pengendara yang lain, karena kadang tiba-tiba monyetnya itu dia melintas di tengah jalan gitu. Jadi lebih baik kita kasih klakson biar mereka menghindar atau jalannya agak sedikit pelan-pelan aja. Safety ride guys.